Proses perekaman EKTP di Kabupaten Trenggalek ternyata bisa dilakukan di luar kantor Dispenduk Capil atau di luar kantor kecamatan. Sehingga dengan beberapa alasan khusus, warga yang hendak melakukan perekaman EKTP tidak harus datang ke kantor dan cukup menunggu petugas datang ke rumah warga. Demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi seluruh warga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek siap menjemput bola untuk melayani perekaman EKTP di lapangan. Upaya jemput bola ini dilakukan karena masih banyak warga yang belum melakukan perekaman EKTP dengan alasan tidak bisa datang langsung ke kantor karena terkendala kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Baik karena faktor usia lanjut, cacat fisik, ataupun karena kondisi kesehatan, sehingga petugas harus proaktif melakukan pendataan dengan cara jemput bola langsung ke lapangan. Salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek menerangkan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya juga mendapatkan undangan dari warga untuk melakukan perekaman di luar kantor. Salah satu yaitu di STLB Kemala Bayangkari Trenggalek. Setelah itu, dalam beberapa waktu dekat ini pihaknya juga akan melakukan perekaman di kawasan perumahan warga Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari. Diperkirakan ada puluhan warga di sana yang tidak bisa perekaman EKTP di kantor, sehingga petugas harus datang untuk melakukan perekaman di rumahnya warga. Ya, ini kami rencana, beberapa minggu yang lalu pernah mencoba ada permintaan dari khusus warga tidak bisa perekaman di kantor maupun di kecamatan, sehingga kami mendatangi, ternyata kondisinya stroke, didudukkannya aja sakit. Akhirnya dengan kondisi itu kami berhubungan kepala desa Wonorejo supaya mengumpulkan masyarakat yang tidak mampu, ya kekurangan itu tadi. Terdaftar alhamdulillah ada kurang lebih 20 orang. Nanti rencana minggu depan kita akan ke lapangan. Dengan dilakukannya sistem jemput bola dalam perekaman EKTP bagi warga Trenggalek ini, diharapkan semua warga bisa terdata dengan baik tanpa terkecuali, sehingga bisa dipastikan bahwa warga Trenggalek merupakan warga yang tertib administrasi kependudukan.